ini ada School of Revolution Ostrava. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Oke ya. Lebay emang bener. Stop it. Get some help. Kali ini gua akan reaksikan lagi VOB. Voice of my Jeffron. Oh! Ya, seperti yang sudah-sudah dan sangat sudah-sudah dan aduh ampun dah. Untuk mencari sekarang untuk konser yang terbaru ini di tahun 2022 ini sendiri, itu sekarang banyak banget yang dihapus. What? Jadi banyak konten-konten fans kreator yang sudah membuat lebih rapi tentang VOB konser-konsernya, entah itu di Ostrava, Waken Open Air, Gym, tidak tahu itu di tempat lain. Itu banyak banget yang dihapus dari pihak YouTube-nya ataupun kena klaim hak cipta. Jadi kita pun harus pinter-pinter lagi dah. Cari-cari lagi dah. Oke ya, kali ini gua akan reaksikan lagi ada yang terbaru dapat juga, ya kan, mudah-mudahan gak kena klaim hak cipta gitu loh. Tapi kalau misalnya masih layak di YouTube, masih tampil, ya udah ada. Ini adalah video rekaman terbaik VOB ya. Ini ada School of Revolution Ostrava. Jangan lupa subscribe-nya lah dan kami nyalain notifikasi kan. Yuk kita langsung masuk ke video. Nih tampilan masih bagus tuh gambarnya. Masih ya karakternya ya. School of Revolution loh. Oke ya, partai mulai pertama tentang School of Revolution tentang VOB. Voice of Baceprot atau VOB merupakan nama yang sempat populer di kalangan warganet dan masih populer, masih viral. Yaitu ada Firda Kurnia vokal gitar, Widi Ramawati bass, dan ICT Aisyah drum. Mereka memilih untuk menghembuskan lirik-lirik yang kritis dalam format musikal yang terdengar keras dan cadas. Jadi di saat cewek-cewek muda berhijab lebih banyak mengumbar senyum manisnya, musik menjadi medium band bentukan tahun 2014 ini untuk mengirim pesan-pesan cinta yang kritis. Kini, orasi dari Voice of Baceprot hadir dalam format musikal yang lebih sempurna dibanding yang beredar di media sosial. Voice of Baceprot memilih School Revolution sebagai tonggak mereka dalam mengarungi dunia musik secara profesional. Lagu bernuansa hip metal ini telah mengalami proses yang amat signifikan. Output mereka terdengar lebih matang, lemahnya sistem sekolah ini sendiri juga serta ketidakadilan yang mencuat menjadi tema utama lagu ini. Voice of Baceprot memang tidak berorasi di depan sekolah sambil memprotes kebijakan yang mereka anggap kurang sesuai. Mereka memilih medium harmoni menjadi media penyampaian pesan-pesan yang dianggap tak sesuai dengan hati nurani. School Revolution pun setidaknya bisa mewakili para penuntut ilmu yang sudah menyuarakan protes mereka. Lanjut.
Masih terbang persil gambar aja lo. Gila, drama city ya. Gini guys, ya ini gue dapat untuk VOB School of Revolution Ostrava 2022 ini sendiri. Di sini ada namanya Queen Latifah. Ya, ini kayaknya dibelanya kreator baru lah, kreator baru gitu loh. Namanya Queen Latifah masih 391 subscribe. Gua pengen dibelanya kita semua ngedukung untuk mereka nih, untuk dia ini sendiri ya, Queen Latifah itu sendiri. Karena kenapa? Gitu loh. Kalau misalnya kita mendukung untuk dia ini sendiri, ya itu tadi kan gue katakan kan, itu lagi tadi gue katakan gitu loh. Jadi kita itu kan membutuhkan informasi terbaru update. Dan gue berharap ketika dia sudah naik Queen Latifah itu sendiri, sudah pasti otomatis akan terus berbagi informasi tentang VOB. Itu jelas, karena kenapa? Kalau misalnya kita pingin naik nih bagi buat teman-teman semua yang punya YouTube juga, yang pingin naik gitu loh, pingin naik YouTube-nya, kita harus pintar-pintar nih berbagi informasi atau berbagi kreator. Contohnya kalau misalnya lu suka musik, musiknya musik apa? Kayak gua mesti lebih ke reaksi, ya kan? Maka gua harus bertemakan tentang reaksi gitu loh. Seterusnya dibelanya untuk di konten gua. Karena algoritmanya terbaca adalah reaksi. Apalagi terbagi lagi cabangnya, ya. Gua reaksinya khusus VOB. Dan ini paling rame, maka gua harus terus-teruskan ya untuk reaksikan tentang VOB. Sama seperti ini. Ketika dia naik, konten ini Queen Latifah ini naik, ya, tentang VOB, otomatis si yang punya channel ini sendiri pasti akan terus berbagi informasi tentang Queen Latifah itu sendiri atau berbagi tentang VOB itu sendiri, ya. Terlepas dibilangnya ini milik siapa, video siapa, it's okay, nggak masalah, tergantung cara editnya. Karena kenapa? Ini panggung milik Ostrava, bukan milik, paham ya? Ini konsep milik Ostrava, ya, yang dinyanyikan oleh VOB. Berarti mereka berdua yang punya, ya, ketetapan untuk claim hack kita, ya. Lo semua pun juga kalau misalnya lagi studio ini itu juga pun pasti akan kena claim hack kita, pasti, gue yakin pasti. Gak usah seperti ini, lo mau pengen konten dangdut pun juga sama, bikin video gitu kan ya, itu pasti akan kena claim hack kita. Karena kenapa? Terbaca nanti algoritmanya itu sendiri. Kok algoritma sih? Ya pokoknya itulah, apalah, dibelanjalah musiknya lah, ya. Oke, itu aja ya. Alangkah baiknya kita bantu dukung. Oke, kita bantu dukung untuk Queen Latifah, ya. Oke, cek linknya di deskripsi. Gue pasti akan terus membantu seperti ini. Dan buat lo semua juga yang mau rame, mau saling berbagi, mau saling rame, yuk saling maju. Masukin aja di komentar kira-kira punya siapa nih yang bagus, punya siapa, semuanya gue yakin bagus semua, ya. Punya siapa yang ingin gue resikan, yuk ramekan aja. Oke, ya, lanjut. Gila lampunya itu loh. Kerennya itu tersendiri yang gue lihat. Tadi scream ya soalnya ya. Gue ngeri untuk, ya bener ya, waktu itu pernah kita bahas juga. Jadi ada yang bilang dibilangnya mereka kiblatnya larinya, kiblat itu sendiri ya sebenarnya dibilangnya itu ya. Musiknya, gue ngelihatnya dibilangnya di sini ada tampilan-tampilan RATM sama RHCP, bener nggak sih? Baca genung mesin ya, udah pasti ya masih mereka, karena mereka masih menyanyikan lagu untuk itu sendiri. Ada juga kayak malah tampilan RHCP loh di sini loh. Untuk rapnya kali ya, banget juga atau kocokannya. Lanjut deh. Karena gue bukan damar gini ya, makanya gue bilang gue bukan musisi bro, jadi gue hanya penikmat musik, benar ya. Jadi kalau misalnya penikmat musik punya cara tersendiri untuk atau cara jawaban sendiri lah, bukan nilai ya, cara jawaban sendiri lah dibanyu untuk kenyamanan diri dia sendiri atau diri gue sendiri. Oke, lanjut. Keren gila itu layar. Tadi ya, tadi layar rindu aja kali ya.
Liberty Stage. Soalnya itu sendiri ya, kalau misalnya gue liat dulu, ya kan udah dapat lightingnya bagus. Aduh, keren ininya juga semuanya. Cuman memang agak disayangkan kenapa, dan kalau misalnya agak susah mungkin nonton panggungnya sekali-sekali, mungkin di layar itunya ya lebih ingin ya. Pinter-pinter untuk cara ngedit sebenarnya sih, kalau misalnya gue bilang di sini adalah lebih pinter-pinter untuk cara ngedit. Tapi, thanks buat Queen Latifah, ini bagus, soalnya bagus, enak banget, jelas, keren-keren. Lanjut. Wih, Widi. Ah, di sini aja terus. Wih, Widi. Lo iya di belakang kita tiga cewek hijab bro, main Yosrava lagunya, aduh udah dapat tulisan di sini belakang itu sendiri VOB tiga cewek pakai hijab, impian para musisi death metal untuk manggung seperti ini, tapi ternyata cewek hijab pun bisa. Hiya, lanjut. Gila bassnya Widi udah dapat. Bener-bener kayak misalnya kita nonton di sini loh. Nonton bareng. Berasa banget kita datang di sana nonton bareng, ya kan? Yobi lagi manggung, impian-impian para kita semua nih, para jamaah-jamaah Yobi, nggak bukan jamaah ya, kayak bercanda doang ya, oke. Ya para fans-fansnya Yobi pengen nongkrong, aduh, wah, lanjut lagi. Bassnya Widi bener-bener. Oh, keren, walaupun gini ya, keren ini untuk Queen Latifah. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya, lonceng diaktifkan. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya gue akan reaksikan lagi. Untuk kayak gini-gini ya, baru-baru kayak gini. Ya? Yeah? Yuk.